Syedolalun, ini adalah kediaman Raudatul Jannah, gadis bertubuh mungil di Desa Meraksa, Kecamatan Merudu, Pidijaya. Saat kami sampai, Raudah, begitu ia akrab disapa, baru saja bangun dari tidurnya. Kehadiran kami sempat membuatnya heran, lalu perlahan bangun, mendekap adik-adiknya sambil menatap ke arah kami. Raudah sendiri saat ini berusia 23 tahun. Namun, tak seperti gadis belia seusianya, Raudah memiliki tubuh mungil sejak kecil. Darah kelahiran 1996 ini memiliki berat badan lebih kurang sekitar 25 kg dengan tinggi sekitar 90 cm. Pertumbuhan Raudah sudah menunjukkan perbedaan sejak usianya memasuki 2 tahun. Sang ibu, Nur Laila, mengaku pernah harus merawat sendiri anaknya yang terserang panas tinggi karena saat itu mantri yang mereka datangi sedang tak berada di tempat. Raudah juga jarang diperiksa kesehatannya ke dokter karena faktor ekonomi dan tempat tinggalnya di daerah pedalaman. Namun pada sebuah kesempatan saat dibawa ke rumah sakit Syedolalun, dokter yang ditemui tak mampu menjelaskan dengan jelas terkait penyakit yang diderita anaknya tersebut. 4 kilo. Tiba-tiba beberapa bulan, sudah setahun, duduknya bisa, naik tangga bisa. Tiba-tiba panas, enggak ada bantuan. Dibawa kemana-mana, enggak ada menteri. Itu umur berapa, Bu? Setahun. Panas tiba-tiba. Iya. Panas tiba-tiba. Kini setelah 23 tahun, Raudah mendapat pelayanan spesial dari semua keluarganya di rumah, termasuk makan yang kadangkala masih disuapi. Keluarga pun mengaku sama sekali tidak malu dengan perbedaan anaknya ini. Hanya saja, Nur Laila berharap pemerintah melirik anaknya.